Okay. Yang ni brand Leo, gantang tu brand Leo. Gantang kat dalam tu brand Leo tau. Sejuk. Guys, konten sebelum ni ada orang komen pasal bang, ada nampak swing arm dalam kereta tu. Tu swing arm siapa kan? So sebenarnya tu swing arm ni, geng. Swing arm tu adalah swing arm ni. Aku bukan beli swing arm untuk LC 5 speed ni lah. Bukan lah. Ni swing arm ni. Dan plan dia, tengok lah. Aku dah letak tanda hitam tu. Okay, plan dia ni, aku nak tebuk swing arm tu sebab aku nak rendahkan lagi mono. Tetapi plan aku tak jadi, so aku pasang balik. So kerana aku pasang balik, sebab kalau aku tebuk, nanti nak masuk mono ni tak boleh. Sebab kemudian bila aku dah tebuk, nanti mungkin orang dah tak nak belilah arm ni. Kalau contohlah aku berubah fikiran ke kait arm lain ke apa benda kan, berubah fikiran, so orang pun tak nak lah beli kan, bila swing arm dah tebuk-tebuk lah apa semua kan. So aku plan, aku akan tukar mono. Aku akan cari mono yang saiz 200 ataupun 203. Yang ni 205 geng. So aku tak nak motor aku nampak tinggi sangat. So bila tinggi ni, ni tak smart lah bagi aku lah, bagi aku tak smart. Dan yang ni geng, ni jom aku boleh tengok pandang dari sini. So yang ni aku akan, nanti ada masa aku akan buka balik kepala ni. Aku nak potong bahagian tengkuk tu bagi dia rendah. Rendah agak-agak rapat dengan cover set. So ada gap dalam berapa inci tu. Sebab aku nak benda tu nak nampak kemas. Sekarang ni tengok macam mana ada gap. Sumpah kan, bila ada gap macam tu, tak cantik dong motor. Aku tak tahu kenapa, lepas pasang meter wire ni, dia terus macam ada gap. So insyaAllah malam ni kemungkinan aku nak bawa running motor aku ni, bawa jalan geng. Nak bawa running ya, bukan nak bawa race, bawa apa, nak bawa running, jalan terang macam tu. Tak sedap ah. Aku punya spring clutch ni macam tak sedap. Aku rasa nak tukar spring clutch ni. Dia terlalu keras. Dia macam mana? Orang keras, respon pun sedap. Yang ni, dia terlalu keras tapi respon tak sedap. Later. Okay geng, alhamdulillah dah siap pasang dah. Ini hasil dia. Cuma yang ni ada lagi 2 skru tak ada. Sebab aku ada beli skru, tapi skru tu pendek. So kena tukar yang panjang sikit. Yang 3 tu dah. Ni kedudukan lah, tinggal aku nak buat bracket untuk letak speedo tu. Okay. Yang ni brand Leo. Gantang tu brand Leo. Gantang kat dalam tu brand Leo tau. So kepada korang yang pernah beli juga brand Leo ni, korang ada alami benda sama tak macam aku alami? Ni dia punya syap dalam tau. Ni syap dalam dia ni pendek. Syap dalam dia pendek. So aku syap dalam ni aku tukar. So waktu nak tukar pula, bearing dia berderai mat. Bearing dia berderai. Aku dah kemas dah. So ni sepian bearing dia. Tu bearing dia. Aku dah kemas lah. So aku dengan cara welding besi dia balik, pump ketuk keluar. So air terkeluar. Tutup. Lupa aku nak buat video. Tahu-tahu dah siap. So tak apa geng. Alhamdulillah dah siap. Terakhir sekali kita nak buat tapak bracket dekat sini. Tapak kemungkinan memenangkan kat sini. Bush aku ni kan, ada benda ni kan. So aku akan cari satu bracket. Bracket ikat speedo tu kat sini. Dia, so benda ni pusing, baca akan baca kat meter. So tapi macam tu lah, aku kena tarik kabel panjang lah sampai ke sini. So alhamdulillah Settle. Cuma sekarang ni bagian kelas ni, kelas dia tak sedap lah guys.
kelas dia ni macam kurang. Bila tarik, dia nak balas tu macam tak sedap. Orang, mungkin spring dia kot. Aku guna spring ada brand TIE yang warna putih tu. Aku guna 5 situ. So, dia macam lama-lama dia jadi tak sedap. So, efek kat spring dia. Dia kalau boleh spring ni, dia tak boleh keras sangat. Sebab aku putih tu, awal-awal memang sedap dia keras. Dia respon kan. Tapi dia sepatutnya dia nak macam keras tapi balas tu respon macam tu. Tapi ni macam keras tapi balas dia lambat sikit. Macam tak sedap lah. Aku akan tukar balik. Dan dalam masa sama juga, aku semalam bawa motor ni. Yang awal aku nak keluar rumah tu, aku ingat dah record. Rupanya dia ada macam, dia record tapi dia ada format dia aero. So yang lagi satu record dah nak balik time tu, baru dia boleh betul-betul record. Video tu aku tunjuk sikit je lah kan. So kemungkinan kejap lagi, tak tahulah jadi ke tak. Sama ada aku pergi jumpa SMC ataupun aku nak pergi bengkel MPR. So stay tune, follow je geng. Tengok guys. Aduh, tak nampak pula. Tengok. Apa dia buat tu? SMC guys! Sebenarnya tadi aku cakap, weh hujan weh kat rumah aku. Lepas tu aku nak pergi kau macam tak dapat je ni kan. Aku sampai ke kan. Dia tengah buat motor dia guys. Dia tengah buat motor dia nak kasi cantik. Parking sini wey. Mengecek. Busy betul dia. Raja kacau. Aduh. Mantap. Aduh. Mana? Saja je kacau. Kata hujan. Lalas datang juga eh. Tak ada hujan. Waktu tu aku dah tengah kat KL lah. Ah. Hari tu aku dah tengok ni YouTube Zone. Ha. Dia marah oh, kalau aku pakai skin drag. Skin drag besar dia marah. Kita tengok. So, aduh. Besar-besar nak gender dia. Aduh, mana aku tahu. Ha. Lepas tu aku tengok Zone sampai ni. Ha. Laju dia buat kerja kan. Dia takut aku bahan dia. Dia laju buat kerja. Pandai. Aduh, buat hal tu lah. Nak besar-besar lagi kan dia? Aduh, orang bagi. Pandai dia ni. Dia risau kena bahan awal. Dia dah tukar awal-awal lah. Aduh. Awal dulu. Sebelum kena bahan, dia tukar awal dulu. Tak masuk-masuk ni. Tak dulu bang lain masuk lah. Astagfirullahaladzim. Setan.
Aduh. Ezra dia bising sangat, guys. Tapi dia lagi bising. Lagi petir lah. So geng, sebenarnya saja je aku nak datang ke SNC, nak kacau, nak tengok Y15 dia dah siap ke belum. Tapi aku tak lama lah lepak, datang kejap ke. Lepas tu aku kena gerak sebab aku ada urusan kerja lain. Dan kita tengok motor dia pun memang seperti kita tengok dalam YouTube, memang tak adalah bising mana. Tapi bila jumpa, bising pula. So aku datang tu nak kepastian kan. Tapi memang betul-betul bising kan. Aku rasa aku kena bawa wire adik aku kot. Aku nak tengok mana yang lebih bising. Kau setuju tak? Kau setuju aku buat. Awak macam kau jalan, bising-bising. Hey, bising guys, bising. Aku dah cakap, uish gila babi lah siap aku kan. Sebab dalam YouTube dia tak bising sangat. Bila kita datang tengok depan-depan, parah bok. Jalan ni. Alright. Okay, terima kasih datang.